Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Maul. Di video kali ini Bang Maul mau lanjutin game Insani Aquarium Deluxe Edition, teman-teman. Oke, ini kita langsung aja play di adventure. Kita harusnya sekarang di stage 4, teman-teman. Yang mana kita udah dapet ikan baru di sini kalau teman-teman lihat, yaitu swordfish atau ikan pedang. Ini tuh ngebantu kita untuk ngelawan alien, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, santai dulu, teman-teman. Kita tunggu sampai ikan kita gede. Kita lihat apakah nanti aliennya jadi cepat mati nih, teman-teman, karena ada si swordfish, atau si swordfishnya ini damage-nya nggak terlalu gede, teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan mungkin sama aja ya kalau damage-nya terlalu kecil, teman-teman, si swordfish ini. Oke, makan dulu. Nah, kita udah bisa beli, teman-teman. Kita langsung beli aja banyak. Berapa biji tadi kita 4 ya. Langsung beli 4 biji, teman-teman. Nah, ini kita kumpulin di sini. Yang mau makan. Oke. Berarti ada 6 ikan, udah 3, 4. Ada berapa ikan sih kita? 5 ya? 4, 6 kan? Benar. Ini mau makan lagi? Nah. 1 2 3 4 5 6. Oke, udah 6. Makan, teman-teman. Oke. Di sini ada aliennya, teman-teman. Kita lihat swordfishnya, apakah dia sigap bantunya. Wah, alurnya beda, teman-teman. Wah, ini lebih kuat sih, ini lebih kuat, teman-teman. Kita langsung kehilangan 2 ikan, teman-teman. Wah, ini bahaya ini, yang ini. Langsung aja pasang 5 deh, lebih cepat. Berarti kita ada berapa biji? 8 ya, 8 ikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah makan semua ya. Belum, ada yang ketinggalan. 3, 2, 9, teman-teman. Ternyata ada 9 ikan kita, bukan 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, langsung kita beli makanannya. Kita beli makanannya, teman-teman, biar cepat gede ya. Kita beli aja makanannya. Kita kapsul nih, kapsul bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita beli kapsul, mantap. Lalu kita banyakin biar bisa kasih makannya banyak. Oke, kita ini mainnya harus pelan-pelan, teman-teman, kalau Insani Aquarium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita sigap. Si aliennya baru nih, teman-teman, kayaknya lebih kuat ya. Keras soalnya. Ah, hilang 2. Ah, 3 ya. Berapa kita? Kayaknya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hilang 2, teman-teman, kita. Kita hilang 2 ikan, teman-teman. 1, 2. Oke, ada yang mau makan? Oke, kalau obat dia nggak terlalu cepat lapar ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. 7 ikan soalnya kita. Nah, kita coba di sini beli sih yang ini, teman-teman. Nah, langsung kebuka ininya. Oke, harga telurnya 3.000, teman-teman. Di sini kayaknya kita upgrade senjata dulu deh. Kondisinya kayak gini, kayak kita upgrade senjata dulu, teman-teman. Oke, kita kasih makan dulu ikan kita. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini udah mau makan belum? Oke, udah mau makan ikannya. Predator. Oke, kita upgrade senjata ya, teman-teman, biar nggak cepat mati kan kita. Oke. Ini predator bisa gede nggak ya, teman-teman, kira-kira? Kayak segitu-gitu aja deh. Oke, ini kasih makan dulu ikannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita siap berapa nih? Yang itu mau mati. Dan kita sisa, wah, hilang 2 lagi, teman-teman. Kita harus upgrade lagi senjatanya berarti. Harus upgrade senjata, bro. Upgrade senjata mulu kita nih. Oke. Berarti udah 5 tuh senjatanya tuh. Jadi mantep banget bentuknya, teman-teman, senjatanya. 1, udah 2. Oke, udah 2 yang makan. Ini makan lagi? Belum ada. Oke, udah makan. 1 lagi belum makan ya. Kita upgrade lagi. Oke, ini udah senjata ke-6, teman-teman. Ini
mau makan. Ayo kejar 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 kejar. Oke, kita udah banyak banget nih teman-teman nih. Oke, kita beli ikan dulu apa beli apa nih teman-teman enaknya? 1 2 3 4. Oke. Senjatanya kayaknya kita nggak usah upgrade ya teman-teman, kayaknya udah cukup senjatanya. Ikan yang banyak aja teman-teman. Oke, kita upgrade ini juga. Oke, biar bisa kasih makan langsung banyak teman-teman. Ntar fokus aliannya dulu. Nah, udah cepat mati teman-teman aliannya. Mantap. Ayo ayo ikan ikan makan makan makan. Nih. Kita mau kasih lagi ikan. Ikan berebut. Oke aman ya semua ya. Aman semua. Wah ini jadi ikan ikan emasnya jadi kemakan teman-teman ya. Nggak harus cepat gede ikannya ini. Wah berarti kalau udah pasang ikan predator kayak kita nggak usah perlu beli ikan emas lagi deh buat dijadiin gede ya teman-teman. Kita harus kayaknya harus apa namanya udah beli predator aja kalau kayak gini soalnya kemakan dia kan kalau nggak gede. Predator langsung dimakan tuh ikan yang kecil. Ini banyak tuh. Ayo, 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 makan, makan. Ini, tuh, ayo, makan. Ini udah 2.000. Kita harus 9.000 sih duitnya, teman-teman. Biar langsung menang, teman-teman. Makan, 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 makan. Ini yang predator udah makan belum? Makan belum? Kayaknya udah beli, ya? Nah, itu tuh yang kecil, ada di... udah dimakan kayaknya. Makan 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 udah pada warna kuning teman-teman ikannya. Oke aliannya si ikan pedangnya bantu ya teman-teman. Nah. Oke senjata kita udah mantap udah level berapa senjata kita level 5. Kalau mau upgrade ke level 6 butuh 1.000 teman-teman. Senjata sih murah ya. Wah oke udah pada gede ikan kita teman-teman. Oke ikan kita udah pada gede teman-teman. Mantap. Oke, 3.000 lagi duit kita akan memenangkan stage 4 ini, teman-teman. Stage 4 ini akan kita menangkan, teman-teman. Oke, 2.000 lagi, teman-teman. 2.000 lagi, teman-teman, kita bisa pasti. Oke, ayo makan, makan, makan. Oke, ikan yang itu udah lapar. Sip. Mantap. Oke, 1.000 lagi, teman-teman. Nah, ini udah ada yang warna kuning kan, teman-teman. Aduh, yang keong jalannya lama banget buat bantu nangkepin ya. Nah. Oke, 200 lagi teman-teman. Sip, sip, sip. Nah, kita beli aja telurnya. Dan kita mendapat di sini Mama Fish atau Ibu Ikan. Mama Fish membantu kita mempopulasikan your tank by giving birth to a new baby guppy every... Oh, jadi si... Apa namanya si Mama Fish ini ngebantuin kita untuk melahirkan si ikan mas itu teman-teman yang kecil gitu dan dia nggak bayar harusnya ya si Mama Fish ini. Oke kita lanjut step berikutnya. Di sini kita cuma bisa make berapa biji? Oh cuma bisa make 3. Yang snail nggak perlu lah. Yang keong nggak terlalu perlu ya siput. Oke di sini kita ada si Mama Fish kita lihat teman-teman seberapa ini dia kasih bayinya ya melahirkannya seberapa cepat. Ya awal-awal masih santai ya teman-teman ya. Belum ada si alien-alien itu. Oke, di sini udah hamil ya Mama Fish-nya kalau teman-teman lihat. Oke, dia bakal kasih iya bakal ngasih bayi teman-teman dia. Mantap, mantap. Free. Lumayan ya kita irit cepet jadinya ya. Jadi kita irit cepet teman-teman. Kita langsung banyakin aja. Harusnya jadi makanan predator nggak sih kalau kayak gini si bayinya? Yang dari Mama Fish. Kita nggak perlu keluar duit buat kasih makan buat beli gitu. Buat kasih makan si itunya si predatornya tapi nggak cepet ya maksudnya si Mama Fish-nya ini ngelahirinnya nggak cepet teman-teman. Oke kita udah makan semua. Oke di sini ada aliennya muncul ya teman-teman ya. Oke aliennya muncul di
mana dia? Di situ. Hilang satu. Oke, hilang satu aja teman-teman. Hilang satu aja. Jadi kita bunuh alien tuh dapat poin ya, kayaknya 200 ya. Oke. Kita beli ini aja. Makanan ini penting ya teman-teman, yang langsung ke obat itu penting banget, jadi wajib beli sih. Kayaknya dia ini deh ngurangin tingkat kelaparan si ikannya, jadi nggak terlalu cepat lapar gitu. Kayaknya yang obat. Nah, di sini kita langsung kejar si predator aja teman-teman kayaknya. Oke, 1000 ya. Ini dia mau makan kayaknya ikannya. Nyamperin ya, betul. Oke, kita fokus aja teman-teman. Kelihatan ikannya yang udah mati mana? Udah lapar, warna kuning teman-teman. Sini. 2. 3. 4. 5. 6. Oke. 7. Oke, kita beli predator teman-teman. Jadi kita banyakin ikan predator aja deh. Oke, ini ada yang lapar. Ini sih yang apa namanya, yang kapsul ini teman-teman itu juga membantu pertumbuhan ikannya jadi cepet ya. Ah, ikan kita hilang yang gede teman-teman gara-gara si itu alien itu. Oke, kita nggak usah banyak-banyak, biara ininya, kita biara predator aja gini ya, biar nggak ribet kasih makannya soalnya predator teman-teman. Predator kita coba 3 aja teman-teman. Abis itu kita fokus ke senjata kali ya. Senjata kali, senjata. Oh ini dulu nih, kasih makan dulu biar bisa banyak. Nah, biar bisa 5 deh. Oke, predator kita udah ada 3 biji ya. Oke, 1000. Nanti kita upgrade apanya, ininya, senjatanya teman-teman. Senjata nih, level 2, harusnya lebih cepat ya buat pertahanan. Udah ada yang lapar, predatornya teman-teman di situ. Nah, aman, kita jagain predator. Agak susah ya, kayak gini, soalnya kita jagainnya dua jenis ikan langsung nih teman-teman. Wah, yang baru lahir langsung dimakan teman-teman sama predator. Sadis sekali predatornya teman-teman. Kita kasih makan dulu. Wah, ada dua teman-teman aliennya. Bahaya sekali. Untung kita udah upgrade senjata ya. Ini senjata harusnya cukup teman-teman. Jadi kita beli predator aja kayaknya ya. Beli predator aja nih, predator kita udah 5. Kayaknya nih kalau 5-5-nya kan 200 ya. Jadi langsung 1000 gitu. Nah, ini kita bisa ngejar 15.000 harusnya nih. Kita 15.000, senjata kayak udah nggak perlu. Itu ikannya udah pada makan ya. Aman. Predatornya makan ya. Wah, pas banget lagi. Ini mantap. Mantap. Sip, aman nih buat ikan mas, kita kasih makan dulu teman-teman. Kita butuh 15.000 biar langsung ini ya, langsung telurnya tuh langsung buka. Oke, sip. Ini si mommy fish ini atau yang ibu ikan ini ngebantu kita kasih makan si ini juga teman-teman, si predator, karena kan dia ngelahirin ya. Nah, anaknya itu buat makan si predator ini, ikan predator ini teman-teman, si mommy fish. Ini ada 2 nih harusnya nih, tadi 2 soalnya. 1 teman-teman. Nah, cepat makan lo, kayaknya ikan predator bisa dimakan juga nih. Oke, okay. Okay, ada yang makan lagi. Sip, aman ya. Okay, dikit lagi, 2000 lagi teman-teman. 2000 lagi. Sip, kita beli aja. Oke, okay, di sini kita dapat kuda laut teman-teman, atau seahorse. Ya, di sini kuda laut itu dia memberikan kita tangan untuk keeping your fish fit. Oh, oke, okay. Jadi dia itu ngebantu kita untuk kasih makan ikan, teman-teman.
Oke, video kali ini sampai sini aja dulu teman-teman. Thank you banget yang udah nontonin video Bang Maul. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-komen. Buat teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Karena kesehatan itu penting. Sampai jumpa di video Bang Maul berikutnya. Bye.